Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Di episode kali ini masih dalam rangka The United Kingdom series. Dan kali ini kita sedang berada di kota Manchester, salah satu kota populer atau bahkan paling populer di Inggris, yang juga sering dikunjungi tentunya oleh para turis mancanegara. Dan Manchester ini memang terkenal karena banyak hal gitu kan. Jadi kalau teman-teman tahu, belajar tentang revolusi industri, disinilah pusatnya. Di sini sejarahnya pabrik tekstil, kapas tuh bermula di sini. Jadi ini kota metropolitan yang mana juga ada kampus atau universitas ya. Universitas yeah. Populer juga di Inggris, di Manchester ini namanya University of Manchester, yang jadi incaran juga para pelajar dari Indonesia khususnya. Ini anginnya lumayan ya. Semangat bener nih. Terus juga buat teman-teman yang penyuka musik, pastinya tahu dong ada grup band Oasis. Ini asal Manchester juga. Jadi ada pelopornya nih, yaitu bersaudara nih, dua bersaudara, Liam dan Noel Gallagher. Dan mereka itu mengeluarkan albumnya ini di Oasis ini, di Manchester ini, di tahun 91 deh kalau nggak salah. Manggung pertama kali di sini karena mereka juga asli sini guys. Jadi benar-benar Manchester ini super inspiratif. Tapi yang paling penting justru ini nih, part ini nih. Jadi Manchester paling dikenal karena apanya? Ini tinggal langsung nunjukin gambar aja sebenarnya sih. Jadi sekarang kita sudah ada di Old Trafford, di Manchester. Ini adalah stadion daripada klub Manchester United. Manchester itu terkenal selain dengan hal yang disebutkan tadi ya. Ini adalah dengan sepak bola tentunya, karena ada dua klub mungkin terbesar di Inggris ya, atau mungkin di dunia juga. Di Manchester United dan Manchester City. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan ke Manchester atau menggila bola seperti diri saya sendiri, ini destinasi wajib yang harus banget dikunjungi. Oh iya, ini jadi kita sedang menghampiri kandangnya setan merah guys. Nah ini kita mau mengikuti tournya nih di Manchester United, di stadiumnya gitu ya, stadion. Oke teman-teman, yuk ikuti petualangan kita kali ini di kota Manchester. Manchester United Football Club atau biasa disebut MU merupakan salah satu klub sepak bola yang paling berprestasi, terkaya, dan paling populer di seluruh dunia. Klub ini juga memiliki sejarah yang panjang karena telah berdiri lebih dari 140 tahun yang lalu. Puluhan trofi sudah dimenangi oleh MU yang menjadikannya salah satu klub paling tersukses di Inggris dan bahkan di dunia. Trofi yang satu ini adalah trofi Champions League yang telah dimenangi oleh MU sebanyak 3 kali. Kalau yang ini adalah trofi Premier League yang total telah dimenangi MU sebanyak 20 kali. Jersey sepak bola MU memiliki keunikan dan kenangan tersendiri bagi para fansnya. Berikut merupakan perkembangan jersey MU dari masa ke masa. Di Old Trafford Stadium Tour ini, kita akan mengikuti grup tour yang dipandu oleh seorang tour guide. Dengan lama tour sekitar kurang lebih 70 menit, para peserta tour akan dibawa ke beberapa titik lokasi penting di dalam stadion ini dengan waktu foto-foto yang cukup terbatas. Titik lokasi tersebut diantaranya adalah tribun penonton, ruang ganti pemain, dan area dugout.
Oke guys, kita bentar lagi mau memulai tournya. Dalam sejarahnya, MU memiliki banyak pemain dan pelatih legendaris yang diidolakan oleh banyak orang. Sebut saja seperti David Beckham, Eric Cantona, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, dan Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson sendiri merupakan pelatih yang tersukses sepanjang sejarah MU. Selama 26 tahun melatih MU, Sir Alex Ferguson telah memenangi 38 trofi sepak bola. Sebuah prestasi unik yang sulit sekali ditemukan di zaman ini. Berikut adalah mural Sir Alex Ferguson yang ada di dalam Old Trafford. Stadion Old Trafford atau The Theatre of Dreams merupakan markas daripada MU yang telah berdiri sejak tahun 1910. Kapasitas penonton Old Trafford adalah 74.000 orang yang menjadikannya salah satu stadion sepak bola terbesar di Inggris. Sepanjang sejarahnya, Old Trafford telah menjadi saksi sejarah dari berbagai pertandingan legendaris MU. Tur berlanjut ke ruang ganti pemain MU, tempat di mana para pemain dan pelatih meramu taktik permainan sebelum pertandingan dimulai. Di sini juga terdapat cryobath, tempat berendam dengan suhu yang rendah untuk membantu pemulihan pemain. Dan kini saatnya kita mencapai puncak tur, yaitu menuju lapangan sepak bola Old Trafford. Sir Alex Ferguson stand. Ini lihat nih rumputnya bagus banget ya. Rumputnya bagus banget. Selain melihat rumput lapangan dari dekat, di bagian ini kita juga bisa melihat area dugout tim tuan rumah dan tim tamu dengan jelas. Kemudian di akhir tur, kita bisa mengunjungi toko merchandise MU. Oke guys, jadi sekarang kita udah di luar Megastore dari Stadion Old Trafford, Manchester United. Karena aku dan Rini baru saja menyelesaikan tur stadion kita di Old Trafford ini. Jadi ini sebenarnya udah tur kedua aku di Stadion Old Trafford ini, karena pertama kali tur itu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. Tapi walaupun ini kedua kalinya, tapi perasaan aku tetap sama, yaitu happy banget, spesial banget. Karena kita kan biasanya ngelihat stadion ini kan hanya dari TV ya, jadi
pas mereka ada pertandingan, lihat hijau rumputnya seperti apa, pemainnya seperti apa, kemudian heboh fansnya seperti apa hanya dari TV. Tapi sekarang aku bisa punya kesempatan untuk melihat stadionnya ini dengan mata kepalaku sendiri. Kayak apa sih hijau rumputnya, kemudian seperti apa stadionnya, karena memang gede banget ya ternyata. Kapasitasnya sekitar 70.000, mungkin 74.000 lebih tepatnya. Dan ini kedua terbesar di Inggris di belakang Wembley. Jadi benar-benar megah banget stadionnya. Jadi akhir kata, glory glory Man United, GGMU. Nah teman-teman, seperti itulah perjalanan kita kali ini di Old Trafford, Manchester, Inggris ini. Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya ya. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Let's go.